Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Untuk pagi hari ini, mengawali pagi hari ini ya, kegiatan saya untuk ambil bebek. Pagi hari ini itu ambil bebek nih teman-teman. Ini di daerah Imogiri ya. Jadi kalau pagi berangkat ke pool, saya membawa apa namanya ya, blok ya. Nanti pulangnya saya isi bebek ya teman-teman ya. Dan untuk dijual nanti malam. Semoga hari ini atau malam nanti laris ya, karena ini malam minggu. Oke ya teman-teman ya, saya ngambil bebek dulu. Daerah pegunungan ya teman-teman. Sampai ya, saya tak ketuk pintu dulu. Oke ya teman-teman ya, kita sudah balik lagi di jalan raya nih teman-teman. Boxnya udah saya tinggal nanti sore saya samperin ya, kalau nanti nggak bisa ya biasanya diantar. Biasanya saya ambil sendiri sepulang dari pool ALS Jakarta. Oke teman-teman, langsung menuju ke Pool ALS Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah tiba di kawasan Pool Bis ALS Yogyakarta ya, teman-teman ya. Untuk pagi hari ini suasana di Pool ALS Yogyakarta masih tampak sepi, hanya ada Pak Ketua, Pak Alek, ada Pak Samsul juga di belakang sana sedang terima telepon. Dan untuk siang hari nanti atau hari ini yang akan segera tiba bis ALS Nopin 220. Siapa Ketua? Putu. Putu. Oh, Alip. 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 Yang mau ikut ke ya. Tak apa Merak. Merak sekarang. Jadi dalam ke ibu dan bapak. Naik apa? Naik apa? Oh sama temen, enggak bawa mobil apa bawa bus? Ikut bus apa bawa mobil? Oh ikut Pandawa sama temen. Sudah, hati-hati aja. Ya. Alip Serang itu loh, orang yang sering main ke sini. Serang gemuk itu loh di sini. Kalau sudah jam sini kemarin sore, Alip yang dapat 220. Pak Ketua, info 220 sampai mana ini? 220 itu tanya aja kok, Pak ya. Enggak, maksudnya? Tadi malam. Iya. Itu bukan catatannya. Jaman yang sendiri di jam berapa? Oh, jam 5. Saya nggak ikut ke Jogja. Lu kenapa? Saya suruh ke Jakarta. Tolong dikondisikan hidup di Supermer lagi. Minta apa? Oke. Pagi-pagi waktunya bangun pagi. Kaca biar mantau-mantau habis, ya kan? Iya. Tak pantau lagi. Ini jam 8 tak pantau. Ini ada lagi. Jam berapa ini? Jam 8 kan? Oh iya. HP-nya aktif, nggak mau jawab. Mau tanya siapa? Sekarang lagi dicoba Ketua, biar apa? Payah anak itu tanya aja.
Bang Fauzi karena mungkin mengondisikan armada yang baru ini loh Ketua. Ya, tapi Mbok ya ngomong sampai mana, itu hari Senin. Ya, tapi kan apa HP-nya dibawa Bang Fauzi kalau di Jakarta. Vespanya mantap. Bocor balik. Mungkin bisa jadi yang dari samping ini lho Pak, yang pecah ini lho mungkin. Itu sama maju ke depan, itu kan pecah ke depan toh itu Bang. Knalpotnya sudah diganti nih ya teman-teman ya, sudah dipasang. Di belakang 220 siapa sih Ketua? Dua tujuh ya? Wah, krunya baru ini semuanya nanti. Tadi kita pertama banyak telepon loh Pak. Lama jamnya nggak mau ya jam berapa? Loh kok Pak Karso barang telepon kenapa? Oh, minta tanya apa? Ya. Telepon kemarin. Sama kayak gue Pak Tarif, jangan telepon Pak. Apa udah lihat jadwal kegiatan melewat Pak? Belum Pak. Nanti jam 10, Pak Koko. Lalu kita tutup kantor, Pak Koko. Iya. Dalam Antasena. Mana? Mana tuh? Mandi, wah asam miume datang mandi. Kalau belum datang enggak berani mandi. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video pagi hari ini. Saya hello dulu, menyapa seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe ya teman-teman ya. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Ana Pak Ira. Ini sudah selesai Pak Alex servisnya. Sudah ya.
siap berangkat ALS 22 Sada menuju kota Medan. Kita doakan perjalanan bis ALS Nopin 221 nanti diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa, dan semua kru bergaji. Amin, amin, amin ya robbal alamin.